Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak ibu, anak-anak kami semua rahimani rahimakumullah. Kali ini kita akan melihat lebih dalam gedung 2 atau kampus 2 dari Sekolah Islam Ulun Nuha Medan. Dan ini adalah gedung belajar untuk para siswi. Baik, ini adalah gerbang masuk dan ini adalah post security. Dan bagi para siswi atau para orang tua yang ingin menitipkan makan siang, maka titipkanlah di post security. Dan ini adalah lokasi parkir para siswi dan juga para guru dan pegawai. Dan ini adalah kantor administrasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang hendak membayar SPP atau mengurus surat menyurat, maka inilah kantornya. Baik, kita akan masuk ke dalam. Alhamdulillah, kali ini saya berada di bagian dalam gedung kampus 2. Sini ada banyak ruangan dan juga kampus 2 ini di dalamnya sudah ada asrama bagi anak-anak yang berada di luar kota Medan. Dan ini asrama ya, namanya Darul Iman. Kemudian ini asrama Darussalam. Dan ini adalah Darul Ihsan. Ini adalah kondisi gedung Kampus 2 Sekolah Islam Ulun Nuha pertanggal 11 Juli 2020. Dan ini adalah lapangan yang biasa digunakan untuk baris berbaris dan juga untuk olahraga. Dan di depan kita adalah ruang guru. Adalah ruang guru. Dan di sini ada 2 kamar mandi yang bisa digunakan. Dan ini adalah bagian dari asrama juga. Dan cuacanya kali ini mendung ya. Ini adalah lokasi kantin. Ini bagian belakang.
terlihat. Dan sekarang kita coba naik ke lantai 2. Ini kelas 11A. Baik. Ini adalah tempat wudhu. Ini musola. Coba kita lihat tempat wudhunya. Juga ada kamar mandi. Lampunya sudah terang. Dan di sini ada beberapa ruangan, perpustakaan, kelas 8A, kelas 8B, nah ini juga ya tangga untuk naik ke lantai 3. Dan ini adalah kamar mandi yang ada atau yang terletak di lantai 2. Ini tempat penyimpanan barang-barang. Dan ini adalah kelas 9A. Baik. Dan kondisi saat ini sedang hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sekarang kita naik ke lantai 3. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita lihat ini kelas 9B. Ini kelas 12A. Dalam pemandangan saat ini, saya mohon maaf karena kondisinya hujan. Kita lanjut. Ini adalah kelas 10A. Kelas 11A. Kelas 7B.
Dan ini adalah gedung baru ya, atau bangunan baru, ruangan baru yang alhamdulillah beberapa pekan yang lalu telah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelas 10 SMA di kampus 2 ini dapat ditambah satu kelas lagi. Alhamdulillah. Dan sekarang kita turun lagi. Inilah sedikit banyak yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, rahimani wa rahimakumullah. Tidak begitu banyak fasilitas yang ada di sekolah kita ini, namun yakinlah prioritas kami insyaallah taala wa biiznillah wa biaunillah, yaitu mendidik, mencetak generasi Islam yang mencintai agamanya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan menjayakan agama ini. Karena bila agama ini jaya di sebuah negeri, maka negeri tersebut akan diberkahi, dan bila sudah diberkahi, maka Allah lah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada negeri tersebut atau bangsa tersebut tanpa batas, yang pada akhirnya mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.